Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ini tanaman 14 HST. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa yang harus dilakukan sebelum pemberian nutrisi atau pemberian pupuk ke tanaman bawang merah ini. Alangkah lebih baiknya sebelum kita pupuk, kita benahi dulu media tanam kita, karena posisi saat ini media tanam ini sebenarnya belum layak untuk ditanami. Sudah menjadi kebiasaan para petani selalu tergesa-gesa saat pengolahan lahan, karena sudah pengen tanam, jadi olah lahan tidak bisa maksimal. Dan apa yang harus dilakukan jika olah lahan belum maksimal tapi sudah ditanami? Cara yang pertama, berilah pembenah tanah. Pembenah tanah kita bisa memakai asam humat atau humic acid, bisa kita kocorkan ke media tanam ataupun kita spraykan ke media tanam. Tujuannya, jika nanti kita sudah melakukan atau aplikasi pemupukan, pupuk yang kita berikan bisa terserap oleh media tanam dan bisa menyuburkan tanaman kita. Tapi jika kondisi lahan kita belum siap untuk ditanami dan dipaksakan untuk ditanami, dan maka jika kita mau aplikasi pupuk, maka pupuk itu tidak akan bisa terserap sempurna. Dan saya ingatkan, sebelum pemberian atau aplikasi pupuk, hendaknya kita cek dulu pH tanahnya, supaya pemberian nutrisi ke lahan kita itu bisa diserap oleh tanaman dan media tanam kita. Dan untuk yang kedua, kita bisa aplikasi asam amino. Asam amino adalah nutrisi bagi mikroba yang ada di lahan kita. Dan aplikasi asam amino ke dalam tanah akan bisa meningkatkan aktivitas populasi mikroba yang menguntungkan. Keseimbangan dan aktivitas mikroba yang tinggi di dalam tanah akan memperbaiki dan menetralisasi bahan organik di dalam media tanam kita. Jadi, yang terpenting kita itu harus tahu ciri dan kultur tanah kita. Jangan main asal aplikasi pupuk saja. Terlebih saat ini harga pupuk sedang melambung tinggi dan harga pestisida pun sudah ganti harga, maka bijaklah dan cerdaslah dalam budidaya tanaman, khususnya bawang merah. Karena pada dasarnya jika kita sudah aplikasi baik asam humat maupun asam amino, maka pupuk yang kita berikan bisa kita kurangi. Jadi untuk menekan biaya produksi. Karena pada dasarnya petani saat ini harus tahu gimana cara menekan biaya produksi supaya nanti hasil panen kita itu bisa dapat untung. Rata-rata petani saat ini tidak pernah berpikir untuk menekan biaya produksi. Yang ditahu hanya gimana tanaman ini supaya bisa subur, tanaman ini bisa lebat dan bisa menghasilkan panen yang melimpah, tapi tidak pernah berpikir gimana cara menekan biaya produksi supaya kita nanti bisa mendapatkan hasil yang setimpal dengan kinerja kita.
Dan yang terakhir, saat perawatan bawang merah yang masih vegetatif, jangan sampai kita aplikasi pestisida sampai over, karena itu akan merugikan kita di kelak kemudian saat tanaman itu sudah masuk generatif. Jadi hati-hati kalau aplikasi baik itu fungisida maupun insektisida, mulailah dari dosis terendah. Kita naikkan dosis sesuai umur tanaman. Jikalau tanaman masih kecil, sudah kita kasih dosis yang over, maka nanti baik hama ataupun penyakit akan kebal dan kita sendiri yang akan kesusahan. Terlebih ini lahan bedengannya sangat lebar, kurang lebih hampir 3,5 meter dikasih jalur gaza. Sebenarnya menurut saya pembuatan bedengan yang diberi jalur gaza saat musim hujan seperti ini kurang efektif. Masih efektif bedengan yang tunggal. Jadi untuk teman-teman, jika mau membuat bedengan yang dikasih jalur gaza, harus tahu ilmunya. Alasannya kenapa? Karena saat musim hujan, curah hujan yang sangat tinggi itu akan membuat bedengan kita itu lembab. Dan jika bedengan kita itu lembab, maka jamur akan gampang menyerang. Oke guys, itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Lain waktu kita sambung lagi. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten selanjutnya.